potong dulu skru tu. Yang ni dia buat, memang dia kerja dia, memang dia dah tahu tak akan rosak rim. Sebab dia memang sini memang spesialis untuk buka skru tayar tanpa merosakkan warna spot rim. Okey, yang tengah menonton, okey dah siap. Sekejap saja. Dah tercabut dah. Nampak? Dah tercabut dah. Sekejap saja. Itu menandakan dia memang spesialis buka skru tayar patah. Memang terbukti. Sekejap saja. Tak sampai 2 minit skru dah putus. Memang terbaiklah kerja dia. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kita boleh tengok spot rim tu rosak ke tak. Okey. Dia dah cuci, nampak? Comel je. Tak ada bekas apa-apa. Memang cantik. Cuci sabun dulu. Cuci rim. Alhamdulillah. Skru tayar dah keluar. Sekarang kita nak buka ni. Nak ganti sini. Kita tengok cara dia buka. Kita boleh tonton sampai habis lah. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share dekat member. Mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat boleh buka skru tayar patah ni. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang terbukti kerja dia memang special punya. Memang terbaik. Okey, kita tengok dia punya rim tu. Tak merosakkan rim, nampak? Tak ada rosak ah. Tak ada rosak. Memang terbaiklah buat kat sini. Cepat dan tak ada rosak rim. Ni barang bukti dia tadi yang skru patah tu dah buka. Kalau ada skru patah, hati jangan gedebah. Boleh datang ya dekat LAN Automotive Engineering Work. Jangan gedebah. Jangan gedebah, jangan takut. Datang sini ni. Skru yang patah tadi. Nampak? Okey, sekarang ni kita nak buka lah yang ni satu. Kita akan ganti yang baru. Yang baru ada kat sini. Jadi dia cucuk belakang sini. Okey, jom kita tengok macam mana dia buat. Sekarang kita nak masuk skru baru lah. Jom kita tengok macam mana dia buat. Senang ya, masuk skru baru pun senang. Kita tembak ya. Tembak. Dia dah masuk. Nampak? Dah ada skru baru. Cantik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita nak pasang balik. Pasang pun senang. Pasang balik dia. Okey. Kalau ada skru patah, tak kira lah skru tayar, skru head, skru apa. Janji skru patah ya, skru loose, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Macam-macam lagi ada. Boleh tekan button subscribe dan share. Lepas tu boleh tengok lagi. Bila kita share, kita tekan button subscribe, dia terus ada video yang terbaru akan menyusul. Jadi banyak lagi video kat sana, bermacam-macam barang dia buat pasal barang kereta ni. Nampak? Ni dia dah pasang balik skru baru. Dah ada. Pasang balik barang-barang yang kita buka tadi. Dah siap. Pasang tayar. Alhamdulillah, kerja dah nak siap dah. Pasang tayar. Barulah ada 5 skru. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi hilang satu, patah satu. Sekarang bagi ambil baru.
dengan menonton yang banyak support saya tu, saya ucapkan terima kasih. Dan tonton lagi video yang seterusnya, jangan lupa tekan button subscribe ya. Okey, sambil tu jom kita jalan-jalan sini. Tengok apa dia ada. Yang ni brake ya. Brake kalau nak upgrade brake besar, boleh call. Boleh call kita. Upgrade brake besar. Yang ni jom kita jalan-jalan nanti apa dia buat ni. Okey, ni Wellfire upgrade brake 6 port. Wellfire upgrade brake 6 port. Nampak. Oh. Golo Wellfire berkilat brek. Alhamdulillah. Kita ikat tayar macam biasa, ikat pakai tok ren. 2 3 4 lagi satu dia pakai lock. Memang terbaiklah. Cantik. Okey. Dengan menonton tu, harap boleh tekan button subscribe dan share. Alhamdulillah, customer pun dah nak balik. Kereta dah siap. Sampai siap tu. Kalau ada skru patah, jangan lupa LAN Automotive